Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan teruskan lagi dengan belajar menulis cara menulis huruf jawi huruf lam. Cara menulis huruf jawi huruf lam. Huruf lam tiangnya macam huruf alif tetapi badannya macam huruf nun. Kita tulis dahulu tiang huruf lam. Huruf lam tiangnya berada di atas garisan dan badannya berada di bawah garisan. Ini adalah huruf lam yang betul. Kita tulis sekali lagi. Tiangnya berada di atas garisan dan badannya berada di bawah garisan. Ini adalah huruf lam yang betul. Huruf lam yang betul. Jikalau kita menulis huruf lam contohnya begini, melepasi garisan begini, selalu ke bawah, walaupun bentuknya adalah sama tetapi badannya terlalu menurun ke bawah garisan, maka ini salah. Huruf lam yang betul ialah tiangnya berada di atas garisan dan ekornya berada sedikit di bawah garisan dan bawa naik ke atas. Ini adalah huruf lam yang betul. Huruf lam yang betul. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.